Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kembali lagi bersama kami di acara banding bahasan Nahwu Shorof dan Kitab Kuning. Sebelum masuk, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Habis dari angkatan 76 dan akan menjadi moderator pada malam hari ini. Dan di samping saya, Sandi Saputra yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Adapun banding kita pada malam hari ini yaitu membacakan satu hadis dari kitab Lubabul Hadis tentang fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada pemateri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, ada pemberan siapa, shalla, itu bersolat siapa man, alayya, atasku, wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi, berselawat siapa Allah alaihi, atasnya man, asyara, pada 10 kali. Baiklah, telah kita dengarkan hadis yang dibacakan oleh pemateri. Di sini saya ada pertanyaan. Qala di situ kalimat apa? Bisa tolong dijelaskan? Qala itu adalah kalimat fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalilnya di manhaj. Setiap fi'il ada fa'il, fa'il jatuh setelah fi'il, fa'il itu dibaca rofa, rofa lafzi takdir mahalli. Fa'il itu ada dua, fa'il zahir dan fa'il dhamir. Fa'il zahir ja'a zaidun, fa'il dhamir zaidun ja'a. Di dalam ja'a ada fa'il, fa'ilnya huwa muqaddar. Di dalam ja'a ada fa'il, fa'ilnya huwa muqaddar. Baiklah, di sini saya ada pertanyaan lagi. Apa isi kandungan dari hadis yang pemateri bacakan tadi? Isi kandungan dari hadis ini adalah jika ada seorang yang berselawat satu kali kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepada seseorang itu 10 kali. Maksudnya ialah Allah berselawat kepada seseorang 10 kali ialah memberikan rahmatnya kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi jika kita bersolawat satu kali kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Semoga kita termasuk orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja acara banding kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.